Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Acari Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya mempunyai satu buah bahan. Ini bahan bonsai kelapa gading oren yang sudah saya simpan, saya tumbuhkan akarnya. Akarnya sudah mulai banyak yang tumbuh dan juga sudah dilakukan sayat mawar. Jadi rencananya pada kesempatan ini saya akan memindahkan bahan bonsai kelapa ini ke media tanam. Awalnya saya simpan saja di air, di bak. Sekarang karena memang akarnya sudah mulai tumbuh, nanti saya akan pindahkan ke media tanam. Oke, silahkan disimak videonya. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali kepada saudaraku yang baru menemukan channel Acari Bonsai, support terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Thank you.
Oke, saudaraku, sekian dulu video kali ini. Simpel kan cara membuat bonsai kelapa untuk pemula seperti saya. Jadi gampang saja, seperti ini kita membuat bonsai kelapa. Ini jenisnya gading oren ya. Oke, saran dan kritik silahkan cantumkan di kolom komentar. Tetap semangat dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.